الإيمان في سرنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم ya أيها الذين آمنوا الله حق تقاتي ولا Aliman TV serta para pendengar radio suara Aliman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara pembelajaran bahasa Arab dalam pembelajaran ilmu sorof yang lebih khususnya kita memfokuskan pembelajaran ilmu tasrif dan sebagaimana yang telah disebut yang telah disebutkan tadi bahwasanya kita sekarang berada di tasrif fiil yang uh, bab kedua yaitu tasrif dari fiil bab kedua dari fiil ats-tsulatsi ya bagi para pecinta aliman yang bergabung yang baru bergabung Ya, perlu saya ulangi lagi, ya. Mungkin baru ada yang bergabung dengan kami. Bahwasanya, filma fi diatulati. Jika dilihat dari harokat huruf keduanya, dibagi menjadi enam bab: ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu, ada fa'ala yaf'alu, ada fa'ila yaf'alu, ada fa'ula yaf'ulu, ada fa'ila yaf'ilu. Fa yaf fa yaf ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang fa'ala yafulu ya tasrif dari fiil fiil yang ikut bab fa'ala yafulu. Kemudian di pertemuan yang lalu kita sudah memulai membahas tentang fiil fiil yang tasrifat ya yang mengikuti bab fa'ala yafulu ya. Dan kemarin telah kita baca satu tasrif atau satu fiil yakni jalasa maka sekarang akan kita lanjutkan contoh-contoh yang lainnya ya dengan harapan kita bisa memahami, kita bisa mengetahui, kita bisa menerapkan ya fiil-fiil ini dalam membentuk sebuah kalimat sempurna pun juga dengan harapan dengan kita ulang-ulangi kita perkaya kita dengan contoh-contoh bisa menambah perbendaraan bahasa Arab perbendaraan kosakata bahasa Arab kita ya maka di sini akan kami ulangi lagi ya bab yang kedua yakni faala yafilu faala yafilu perhatikan harokat ain fiilnya faala yafilu ya ini ada kita serif al-lughawi ya silakan dilihat di layar kaca ada fa'ala yaf'ilu ada atas tasrif lughawi tasrif lughawi itu tasrif kalau dilihat dari susu, susunan uh, urutan ya, dari urutan urutannya itu dari atas ke bawah ya tayib sudah ada huwa huma hum huwa huma hum huwa artinya dia satu laki-laki huma dia dua laki-laki hum dia tik dia banyak laki-laki ya iya huma hunna dia satu perempuan huma dia dua perempuan hunna dia banyak perempuan ya kemudian anta antuma antum kamu satu laki-laki kamu dua laki-laki antum itu kamu banyak laki-laki atau disebut kalian anti antuma antunna kamu satu perempuan antuma kamu dua perempuan antunna kalian banyak perempuan kemudian ana nahnu saya dan kami ya di kata ganti dalam bahasa Arab ada empat ada empat belas ya adapun dalam bahasa kita mungkin cuma kamu dia saya kita mereka ya tidak sebanyak dalam bahasa Arab kemudian contoh dari fiil yang termasuk bab yang kedua adalah jalasa jalasa ya jelisu ya jalasa ya jelisu huruf keduanya adalah huruf lam ya seperti faala ya faala huruf keduanya adalah ain maka kalau kita perhatikan atau kita timbang jalasa dengan faala maka akan kita dapati bahwasanya jumlah huruf dari kedua fiil dari kedua fiil tersebut faala jalasa itu hurufnya sama pun kalau kita lihat dari keadaan harokat dari kedua fiil tersebut harokatnya sama ya. fa berharokat fatha begitu, tak, begitu juga jim berharokat fatha dan keduanya adalah huruf pertama a ain berharokat fatha lam pun berharokat Fathah dan ain serta lam adalah huruf kedua dari masing-masing fiil tersebut. Kemudian sin atau lam fa'ala huruf ketiga harokatnya adalah fathah sin sebagai huruf ketiga dari jalasapun pun berharokat fathah. Ya. Kemudian ia jelisu yafailu sama ya, sebagaimana yang sudah saya sebutkan. Ya untuk menimbang ini termasuk bab berapa? Ya maka perhatikan timbangannya. Kemudian lihat apakah jumlah hurufnya sama seperti timbangannya dan lihat pula apakah harokatnya seperti, sama seperti timbangannya kalau bab kedua timbangannya fa'ala yaf'ilu maka hurufnya harus sama seperti fa'ala yaf'ilu harokatnya pun harus sama seperti fa'ala nah, yaf'ilu sehingga yaf'ilu itu timbangan untuk fi'il yang untuk bab kedua dari dari eh, timbangan untuk fi'il di bab yang kedua ya yaf'ilu ya kalau ada yang mengatakan yak tubuh ya maka tidak bisa ditimbang tidak termasuk timbangan bab kedua kenapa karena harokat huruf ain huruf keduanya berbeda ya meskipun jumlah hurufnya sama, sama taib demikian sedikit warja kemudian perhatikan al madi ya jalasa 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 jalasu ya jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna tayib jalasa jalasa jalasu jalasat jalasata jalasna ya jalasa dia telah duduk jalasa dia dua laki-laki telah duduk Jalasu mereka banyak laki-laki telah duduk. Jalasat dia satu laki-laki, maaf, dia satu perempuan telah duduk. Jalasata dia dua perempuan telah duduk. Jalasna dia banyak perempuan atau mereka perempuan telah duduk, ya. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasu jalasat jalasata jala kemudian jalasat jalasta jalastuma jalastum ya se, jala kamu laki laki telah telah duduk jalestuma, kamu kamu laki laki telah telah duduk jalestum. kalian kalian laki-laki telah duduk jelas tum kalian laki-laki telah duduk jelas ti kamu satu perempuan telah duduk jelas tuma kamu dua perempuan telah duduk jelas kalian banyak perempuan telah duduk ya jelas ta jelas tuma jelas tum ya perhatikan setelah jelas na ya itu ada sebuah apa namanya pola ya kata jim lam jalas ya jim lam dan sin jalas selalu jalas 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 sampai nanti terakhir nahnu nah ya yang berbeda adalah huruf setelah huruf sin tadi ya ada jalas na. nah setelah itu baru jelas ta jalas tuma jalas tum jalas di, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Nah, ini, ini polanya setelah guna Ya. Tapi kalau pola di awal, ya. Jalasa, jalasa, ya. Jalasu, nah, hanya di hum saja yang harokat sinnya berbeda. Jalasa, jalasa, jalasu, nah, berubah. Kemudian berganti lagi menjadi asal Jalasat kemudian Jalasata ya kemudian pola berubah lagi di Hunna Jalas yakni sinnya bersukun sampai terakhir ya. ya pola ini pun berlaku untuk fiil fil yang lain coba Jalasa sat jalasa, jala jalasat, <coughs> jalasata, su jala Jalastum jalasti jalastuma jalastunna jalastu jalasna kemudian ya jelisu ya ya jelisu ini kalau kita lihat ya bisa perhatikan di tasrif istilahnya halaman yang kedua coba di halaman yang kedua tolong di pindah di, 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 di bawah digeser ke bawah Kita nah, seribu lagi di sini, di situ uh, diperkecil dikit, nah, Taib Hasan nah, di situ kita lihat mudore, ya, ada istilah mudore, mudore ini artinya sedang, ya, jadi kalau jalan, saya tadi adalah telah mudore, sedang, berarti kalau kita kembali ke tesrif tadi al-madhi al-mudhari ya al-madhi jalasa telah duduk kalau al-mudhari sedang sedang duduk ya Tidak, coba kita tasrif ya jalisu ya jalasa ya jalisu fa'ala yaf'ilu fa ya ya jalisu ya jalisani ya jalisuna ya ya jalisu ya jalisani ya jelisuna. ya ya jelisu, ya jelisani, ia na ya, huwa ya jelisu, huma ya jelisani, hum ya na ya, kemudian hia, hia ta jelisu, huma ta jelisani, hunna ia jelisna, ya, Ia jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, ya. ya. ya, ya ta ya ya. ya jelisu, ta ya jelisani, ia ya ya jelisna, ya. Kemudian anta anta tajlisu antuma tajlisan antum tajlisu nah yeah. ya anta tajlisu antuma tajlisan antum tajlisu nah anti tajlisan antuma tajlisan antunna tajlisna ana ajlisu nahnu najlisu ya yeah. kita tasyur lagi dari awal ya jelisu ya jelisani ya jelisuna saya ulang lagi ya jelisu ya jelisani ya jelisuna ta jelisu ta jelisani ya jelisna ta jelisu ta jelisani ta jelisuna ajelisu najelisu ya perlu diperhatikan masyaallah muslimin di sini ada tiga kata yang sama, yakni di huma yang menunjukkan perempuan, yakni tajlisani, ya. <tuh> Huma perempuan tajelisani. Kemudian antuma untuk laki-laki dan perempuan pun tajelisani. Ya, jadi ada cerita jelisani itu untuk tiga, tiga bentuk. Ya, yang pertama tajelisani berarti dia dua perempuan telah atau sedang duduk. Yang kedua tajelisani kamu dua perempuan sedang duduk. Dan yang ketiga Tajelisan ini kamu dua laki-laki telah duduk. Kemudian ada kata yang sama yang lain yakni kata Tajelisu. Kata Tajelisu ini bisa digunakan untuk hia atau dihia mem memiliki arti Tajelisu dia satu perempuan sedang duduk atau Tajelisu kamu satu laki-laki sedang duduk. Jadi perhatikan saya tasrif lagi. Ya jelisu, ya jelisani, ya jelisuna, ta jelisu, ya ta jelisuh, dia satu perempuan sedang duduk. Ta jelisani, dia dua perempuan sedang duduk. Ya jelisna, ya, ya jelisna. Kemudian ta jelisuh, kamu satu Laki-laki sedang duduk. Tajelisani, kamu dua laki-laki sedang duduk. Tajelisuna, mereka atau kalian Hanya laki-laki telah sedang duduk. Tajelisina, ya, kamu satu perempuan telah duduk. Tajelisani, kamu dua perempuan sedang duduk. Tajelisna, kamu atau kalian banyak perempuan ya sedang duduk ajlisu naj najlisu nah sekarang mari kita praktekkan atau kita uh, Tesrif contoh lain dari apa namanya <tuh> bab yang kedua yakni kita di sini ada kata saya memberikan beberapa contoh di sini empat ada Enam uh, 16 ya pertama roja artinya kembali roja artinya kembali kemudian arofa artinya mengetahui kemudian doroba, artinya memukul ya memukul itu jadi kesalahan ketik memukul kasara, mematahkan memecahkan menggolaba mengalahkan gosala mencuci halakabinasa gafara mengampuni hamala membawa kotofa memetik nazala turun sabara sa safara ini diantara contoh-contoh <coughs> kata kerja yang termasuk dari bab yang kedua. Baik. Kita Ta menggunakan kata rojaah ya kembali Lain. sekarang kita terserif roja ah. <coughs> tolong dia di apa namanya halamannya <coughs> dia halaman yang pertama taip. diperkecil Se zoomnya diperkecil agak ke atas sedikit Taip. bisa diperkecil lagi Taip. ah Taip. Insyaallah kelihatan. Nah, kita menggunakan kata roja roja a sekarang kembali roja 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 u roja 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 u roja dia satu laki-laki telah kembali roja a, dia dua laki-laki telah kembali roja u mereka banyak laki-laki telah kembali Roja'a roja'a roja'u ya. Roja'at roja'ata roja'na Roja'at dia ya. Satu perempuan telah kembali Roja'ata dia dua perempuan telah kembali Roja'na mereka banyak perempuan telah kembali Raja'a raja'a raja'u raja'at raja'ata raja'na ya yeah, saya ulang lagi raja'a raja'a raja'u raja'at raja'ata raja'na raja'ta raja'tum raja'tum eh yeah, raja'ta kamu satu laki-laki telah kembali tuma kamu dua laki-laki telah kembali rojak tum kalian banyak laki-laki telah kembali rojak kamu satu perempuan telah kembali rojak tuma kamu dua perempuan telah kembali rojak kalian banyak perempuan telah kembali rojak tu rojak na Rojak tu saya telah kembali, rojak na kita atau kami telah kembali, ya perhatikan, saya ulangi lagi, roja a roja, a, roja u, ya, roja a roja, a, roja u, ya, sama persis, tasrif seperti tasrif tafsir sebelumnya, ya roja a roja a roja u, roja at rojak ada rojak nah rojak ta rojak tuma rojak tum rojak ta rojak tuma rojak tum rojak ti rojak tuma rojak tunah rojak tu rojak nah rojak a rojak a rojak u rojak at rojak ada rojak nah rojak ta rojak tuma rojak Rojak, ti Rojak tu rojak raja na rojak tu na ya ini yang rajaa sekarang kita tasrif yang yarjiu 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 yarji'ani yarji'ani yarji'una yarji'una ya yarjiu yarjiu yarji'ani yarji'ani Yarji'una, yarji'una, yarji'u, dia satu laki-laki sedang kembali. Yarji'ani, dia dua laki-laki sedang kembali. Yarji'una, mereka banyak laki-laki sedang kembali, ya. Saya ulangi lagi. Yarji'u, yarji'ani, yarji'una. Ya yarji'u yarji'ani yarji'una yarji', yarji, yarji, yarji tab maaf tarji'u tarji'u tarji'ani tarji'ani yarji'na yarji'na tarji'u dia satu perempuan telah kembali tarji'ani dia dua perempuan telah kembali yarji'na maaf tarji'u dia satu perempuan sedang kembali tarji'ani dia dua perempuan sedang kembali yarji'na mereka banyak perempuan sedang kembali ya jadi kalau kita urutkan yarji'u yarji'ani yarji'una tarji'u tarji'ani yarji'na kemudian tarji'u tarji'ani tarji'una tarji'ina tarji'ani ya tarji'na tarji'u tarji'u kamu sedang kembali tarji'ani tarji'ani kamu dua laki-laki sedang kembali tarji'una tarji'una kamu ya banyak laki-laki sedang kembali. Tarji'u tarji'ani tarji'una. Kemudian tarji'ina, tarji'ina, kamu dua, kamu satu perempuan sedang kembali. Tarji'ani, tarji'ani, kamu dua perempuan sedang kembali. Tarji'na, tarji'na, mereka banyak perempuan sedang kembali. Arji'u, saya kembali. Arji'u saya kembali Narji'u kami atau kita sedang kembali Arji'u saya sedang kembali Narji'u kami sedang kembali Kalau kita gabung jadi satu dari awal Yarji'u Yarji'ani Yarji'una Tarji'u Tarji'ani Yarji'na Tarji'u Tarji'ani Tarji'una Tarji'ina Tarji'ani Tarji'na arji'u narji'u demikianlah tasrif dari roja ayar yarji'u mungkin ada di antara para pendengar yang ingin berinteraksi Demikian cinta liman dimanapun Anda berada. Kami berikan kesempatan kepada Anda untuk bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami di 031371210 ya untuk bisa bergabung bersama kami melatih ya kemampuan kita untuk bisa mengaplikasikan atas materi yang telah disampaikan Al Ustaz Nur Khalis barusan tadi mengenai tasriful fi'il ya perubahan-perubahan kata kerja dari Al fi'lu astulati min v Dari fi'il-fi'il -fi yang terdiri dari tiga huruf Yang termasuk ke dalam bab kedua Tadi sudah diberikan contoh-contohnya mungkin Ada pecinta liman di rumah atau mungkin di mana saja Yang ingin bergabung bersama kami Silahkan kami buka kesempatan bagi Anda Untuk bisa bergabung bersama kami di layanan interaktif kami Di 031 3710 Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Nah, nampaknya masih belum tersambung. saat mungkin bisa dilanjutkan terlebih dahulu. Saat. Nah. Ini dari tasrif apa? Lugawi tadi ya. Sekarang kita mencoba untuk memahami tasrif istilahi. Ya. tasrif <tuh> ya, istilahi secara penulisan itu menyamping ya dari kanan ke kiri urutan maksud ]opian. saya urutannya menyamping dari kanan ke kiri ya ada jala saya <gazisan> jelisu ya wajah kita baca wajahnya dulu fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan ya fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'alan fa'ala telah berbuat yaf'ilu sedang berbuat fa'lan maf'alan fa'lan ya perbuatan Fahuwa fa fa'ilun ya fa'ilun yang berbuat wa dza maf'ulun maf yang diperbuat diper ya di sini uh, if'il ya ada terjadi kesalahan ketik jadi harakat ya bukan if all tapi if il benar if il. ya berbuatlah kemudian la, la tafil jangan kau berbuat mafilun mafilun tempat atau waktu berbuat mifalun alat untuk ber berbuat nah di sini ada perbedaannya dari sisi ain fiilnya tadi ya apabila kita tasrif kata kata ba ya yang mana kata kata ba ini adalah salah satu contoh fiil yang termasuk bab yang pertama faalayaf ulu kata banyak tubuh nah, Wa wamakta ban fahuwakati pun wadaka maktubun puna sama seperti faalayaf <tut> ilu bedanya di faalayaf <tut> ilu kalau kata ba kata bayak faalayaf ulu perbedaan ini pun nanti akan muncul Nah, di fiil amrnya. Kalau kata apa? Fiil amrnya uktub, ya. La taktub larangannya. Ya, uful la taful, ya. Adapun di bab yang kedua ini tidak uful, tapi ifil la taful. Ya, mafilun mafilun mifalun. Nah. Ya. Coba kita praktekan di jalasa, ya mungkin bisa ditampilkan di layar TV ya jalasa <tik> jalasa ya jeli sujal san wa majelasan. ya jalasa telah duduk ya jeli sedang duduk ya jadi kalau kita tarik mati ya jalasa jalasa jalasu ya seperti tadi mudarinya ya jeli su ya jeli ya jeli nah sampai akhir tasrif logawi tadi ya jeli jelisu jalsan Wama jelasan Kemudian Fahuwa ya. jalisun Jalasa telah duduk jeli ya jelisu sedang duduk Jalsan wama jelasan Jalsan wama jelasan wa Duduk Fahuwa ya. jalisun Fahuwa maka dia jalisun orang yang duduk Jadi kalau saya orang yang duduk Maka Kita bisa mengatakan ana jalisun Muhammad orang yang duduk Muhammadun Jalison Ali orang yang duduk Ali Jalison seperti itu wadha kama kama ya yang diduduki ijlis ya ijlis duduklah ya sebenarnya wahai Muhammad ijlis di tempat sujud ya berarti ya Muhammad ijlis fil masjid ya Gitu. Wahai Muhammad, duduklah di tempat keluar. Ya Muhammad, ijlis fi makhrajin. Ya. Makhrajin. Duduklah di tempat masuk. Ijlis fi madkhalin. Ya. Ya, tempat masuk kan madkhal maf'al di tasrif bab bab pertama. La tajlis, jangan kau duduk. Majlisun, majlisun. Ya. Tempat atau zaman duduk ni jelasun alat untuk du, duduk Oke, nah, ini. kemudian kita coba entah roja ya yeah. roja yarjiu ya yeah. telah kembali yarjiu sedang kembali rojaan wa marjaan kembali bahwa rojiun maka dia yang kembali wadah kamar ya dan dia dikembali irji rj ya, irji kembalilah la tarji' jangan kau kembali marji'un marji'un ya tempat atau waktu kembali mirja'un ya alat untuk kembali saya ulang lagi raja'a yarji'u raja'an wa marja'an. fa huwa raji'un wa dzaaka marji'un irji' la tarji' marji'un marji'un mirja'un raja'a yarji'u raja'an wa marja'an fahuwa raji'un wa dhaka irji' la tarji' marji'un marji'un mijra' mirja'un marji'un marji'un mirja'un ya kalau kita mengatakan Muhammad sedang kembali ke tempat sujud ya berarti Muhammadun yarji'u ilal masjidi ya Muhammad telah kembali dari misalnya tempat beribadah. Muhammadun raja'a minal ma'badi. Ya, gitulah. Orang yang kembali ada di dalam tempat beribadah. Berarti arroju fi fil ma'badi. Ya, seperti itu. Kembalilah bersama orang-orang yang ber, kembalilah bersama orang yang beribadah ke tempat menolong. Berarti irji ma'al abidi ilal mansuri atau naam ilal ilal mansuri. seperti itu. Jadi saya ulang lagi. Raja ayarjiu raja'an wa marja'an fa huwa rajiun wa dzaaka marjiun irji la tarji marjiun marjiun mirja'un. Baik. kita nah, buka interaktif mungkin ada nah, demikian Rutin Taliman dimanapun anda berada kembali kami buka kesempatan bagi anda dimanapun anda berada yang ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif kami silahkan menghubungi kami di nomor 031 untuk mengikuti Tasriful af'al ya perubahan-perubahan kata kerja yang sekarang sedang kita bahas adalah kata kerja atsulatsi ya ya yang dari bab kedua tadi sudah dicontohkan oleh Alexander Khalis beberapa contoh di situ ada eh, jalasa kemudian di situ ada juga E, Roja'a ya mungkin nanti Pecinta lima dimana-mana berada bisa mencoba Mulai dari yang tasrif lukawinya Dan juga tasrif istilahinya Oleh karena kami buka kembali kesempatan bagi anda Pecinta liman dimanapun anda berada Untuk bisa bergabung bersama kami di layanan Interaktif kami di 031 3710 210 Nah Ustadz ini mungkin sambil kita menunggu Ustadz ada satu e, Pertanyaan mungkin Ustadz Jadi sempat dikatakan bahwasannya Ada bentuk Uh, perubahan secara istilah yang disebut rojiun ini apakah sama juga seperti kita bilang innalillahi wa inna ilaihi Innalillahi Wa inna ilaihi rojiun Apa iya. ini sama juga? Ya, artinya innalillahi artinya kita sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna ilaihi dan sesungguhnya kepada Allah taala lah rojiun kita akan kembali kita adalah orang yang kembali gitu. nah, jadi diambil dari roja-roja ya uh, Roja Nah ini Nah, demikian pecinta liman dimanapun Anda berada, kembali kami buka kesempatan bagi Anda pecinta liman yang ingin bergabung bersama kami di layanan interaktif kami. Silakan menghubungi kami di nomor 031-3710-210 untuk mencoba latihan-latihan berkaitan dengan perubahan-perubahan fiil -perubahan yang mana ini sangat berguna sekali untuk memperkaya kosakata kita dalam mempelajari ilmu bahasa Arab khususnya ilmu saraf ini. Nah, Assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Ya, nampaknya masih belum tersambung ini, saat uh, Nah. Saya tertarik dari tadi contoh inna lillahi wa inna ilahi roji'un ya. Sering kita apa namanya uh, terjemahkan inna lillahi kita kepunyaan Allah wa inna ilahi roji'un dan kepada Allah lah kita kembali ya. Nah. Jadi kalau dari sisi terjemahannya kita kembali seakan-akan kata kembali ini itu kata kerjanya ya nah, jadi betul, un betul. itu kata kerjanya padahal seandainya kita belajar sorof maka kita tahu bahwasanya rojiun itu bukanlah kata kerja dia itu kata pelaku ya, tadi dari hmm. roja ayar jiu rojaan memarjaan bahwa rojiun ya. maka bahwa dia adalah rojiun bahwa rojiun dan dia orang yang kembali ya hmm. sehingga wa inna ilaihi rojiun dan sesungguhnya kita kepada Allah ya rojiun kita adalah orang-orang yang kembali ya memang kalau terjemahannya kan kita harus memperhatikan struktur bahasa Indonesia nya gitu. tapi kalau kita pahami secara bahasa Arab maka rojiun di sini bukan ya di pas pasnya itu mak pas maknanya itu bukan Uh, kembali tapi yang kembali ya kan? hmm. kalau kembali kan kata kerja ya nah. tapi kalau yang kembali itu bukan bukan kata kerja lagi. Nah, nah. kita cuma kami kami ucapkan kepada Alsanur Khalis MSPD MBD. Taala kembali kami buka Pecinta Liman dimanapun anda berada untuk anda yang ingin bergabung bersama kami di layanan <laughs> interaktif kami silakan menghubungi kami di nomor 031 3710 210 10. kami ulangi bagi anda Pecinta Liman dimanapun anda berada yang ingin bergabung bersama kami silahkan menghubungi kami di layanan interaktif kami di 031-3710-26 nah, Assalamualaikum Halo Assalamualaikum Nah, namanya masih belum tersambung ini Ustadz Mungkin untuk penutup bisa disimpulkan Ustadz materi kita pada kesempatan sore hari ini nah, Alhamdulillah kita telah menyelesaikan satu contoh Ya, dari bab yang, berta, bab yang kedua yakni Fa'alayaf ilu, kata tersebut ya Jadi kesimpulannya sama seperti kesimpulan kesimpulan sebelumnya, ya bahwasanya roja ARCO ini nanti bisa kita tafsir secara logowi dan istilahi dan roja ARCO ini termasuk contoh dari bab yang kedua faalayaf ya, seperti itu. Ya, nanti insyaallah sila bagi para, para para pendengar radio suara radio suara aliman atau para pecinta aliman TV ya bisa diulang-ulang di rumah di sendiri ya. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan mentasrif fiil yang lain ya contoh contoh yang lain ya seperti itu. Al Iman TV Sarana Penyubur Keimanan.